Nah, Nawawi saja tidak dianggap sebagai seorang ulama yang muqallid kepada madhab Syafi'iyah, bagaimana lagi kepada Imam Bukhari rahimahullah. Seorang penuntut ilmu, ya, ketika mereka mendapatkan ucapan-ucapan para ulama Islam dalam sebuah permasalahan, mampu untuk dia menterjih, menguatkan satu di antara tiga pendapat para ulama dengan apa yang dia miliki dari Al-Quran dan Sunnah yang dia hafal. Ini sekaliber seorang penuntut ilmu. Nah, apalagi sekaliber ulama seperti siapa? Ya, seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Al-Albani, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim lagi di atasnya. Dan juga seperti siapa? Lebih di atasnya lagi seperti Imam Bukhari, seperti Al-Imam Muslim, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Ya, tentunya mereka lebih bisa untuk mengambil sebuah hukum dari dalil. Nah, ketika seseorang berhasil atau bisa mengambil sebuah hukum dari sebuah dalil yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan sebagai seorang mujtahid. Ya, itu disebut sebagai seorang mujtahid. Ketika seseorang mengambil sebuah das, sebuah dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengeluarkan sekian hukum, maka pengambilan hukum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, kaidah yang disebut oleh para ulama ini bukan dikatakan sebagai taklid, tetapi ini dikatakan sebagai muttabi. Ya, jadi kita harus membedakan di antara taklid dengan ittiba. Kalau ittiba, seseorang mengikuti sebuah pendapat atau mengikuti sebuah perkara yang perkara tersebut diambil dari dalil. Ya, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, contohnya seperti saya sebutkan tadi, diambil dari dalil. Ini bukan muqallid namanya, tetapi ini disebut sebagai ittiba. Yang namanya muqallid, seseorang mengambil sebuah pendapat, ya, yang dia tidak memperdulikan apakah ini ada dalilnya ataukah tidak. Ya, apa yang datang darinya diambil. Apa yang datang diambil. Ya, dia tidak memperdulikan apakah ini ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Ini namanya apa? Muqallid, mengambil sesuatu tanpa dalil. Tetapi seseorang mengambil sesuatu dengan dalil, maka apa? Ini namanya muttabi. Ya, dan terkhusus ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, al-Imam Syafi'i, al-Imam Bukhari rahimahullah, bisa diketahui, ya, kefakihan al-Imam Bukhari rahimahullah dari tabuib yang beliau tulis dalam Sahih Bukhari. Kalau untuk membaca Sahih Bukhari, selalu ada bab qala al-Bukhari rahimahullah, bab ini dan ini. Qala al-Bukhari rahimahullah, bab ini dan ini. Ini adalah istimbat al-Imam Bukhari rahimahullah dari judul bab yang beliau tulis. Ini menunjukkan apa? Kefakihan yang sangat luar biasa dari al-Imam Bukhari. Dan tidak akan mungkin seorang yang muqallid bisa membuat sebuah, mengambil sebuah hukum dari nas. Itu sesuatu yang enggak mungkin. Jelas di sini? Baik. Walaupun di sana ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama Syafi'iyah, ya, sebagian para ulama Syafi'iyah, mereka menulis, ya, dalam Tabaqatus Syafi'iyah, Al-Imam Bukhari adalah seorang ulama Syafi'i. Ya. Begitu juga dari kalangan mazhab Hambali. Mereka menulis, ya, dari Tabaqatul Hanabilah, Imam Syafi'i rahimahullah dari tabaqah dari mazhab Hambali. Begitu juga Al-Hanafi. Ya, mereka menulis kitab yang menyebutkan di dalamnya dari ulama-ulama Hanafi adalah Imam Bukhari. Jadi hampir seluruh para ulama mazhab mereka menjadikan Al-Imam Bukhari rahimahullah salah satu dari ulama mazhab mereka. Kenapa? Karena mereka melihat dari tabuib yang ditulis oleh Imam Bukhari, oh, Imam Bukhari banyak mengambil pendapat Abu Hanifah. Ya sudah, Al-Ahnaf mengatakan dia itu Hanafi. Ya, sebagian Syafi'ah mengatakan Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau punya guru namanya Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah seorang ulama Syafi'iyah. Berarti kalau demikian, Imam Bukhari adalah seorang Syafi'iyah. Dan terlebih beliau telah menukilkan, telah menguatkan beberapa pendapat Syafi'i.
Dan begitu juga Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari ulama-ulama Hanafiyah, berarti sudah beliau Hanafi. Ya, namun perkara ini ayuhal hadirun dan hadirat yang dirahmati oleh Allah dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh para ulama. Ya, tidaklah mesti seseorang mengambil sebuah pendapat dari seorang alim minal ulama tersebut dia menjadi orang yang bermadhab dengan madhab tersebut. Al-Imam Malik rahimahu, Al-Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Beliau mengambil ilmu dari Imam Malik. Apakah ada yang mengatakan bahwa Syafi'i adalah madhabnya Maliki? Karena sebatas beliau mengambil ilmu dari Imam Malik atau sebatas beliau berguru dengan Imam Malik? Tidak. Syafi'i memiliki madhab tersendiri, Malik memiliki madhab tersendiri. Ketika Al-Imam Syafi'i menguatkan beberapa pendapat Al-Imam Malik, tidaklah menunjukkan beliau seorang ulama Malikiyah. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Siapa gurunya Imam Ahmad? Hah? Imam Syafi'i. Iya, apakah kita katakan bahwasanya Imam Ahmad itu madhabnya Syafi'i? Karena beliau berguru dengan Imam Ahmad, berguru dengan Imam Syafi'i? Tidak. Ya, walaupun beliau menguatkan beberapa pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bukanlah melazimkan seseorang beliau seorang ulama Syafi'i Imam Ahmad rahimahullah. Dan begitu juga Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimahumullah, kalau seandainya kita mengatakan Al-Imam Bukhari madhabnya Syafi'i, bukan berarti Imam Bukhari rahimahullah beliau adalah muqallid kepada Syafi'i. Tidak mesti. Ya, contoh Al-Imam ya An-Nawawi, beliau ini seorang ulama apa? Syafi'iyah. Sepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau An-Nawawi ini seorang ulama Syafi'iyah. Ya, semua menyebutkan dari biografi Al-Imam Nawawi, semua menyebutkan beliau Syafi'iyah. Beliau Syafi'iyah. Baik, apakah bermakna Al-Imam Nawawi beliau taklid kepada Imam Syafi'i? Tidak. Kalau kita membaca syarah Sahih Muslim dalam banyak hal, dalam banyak permasalahan fikih, Al-Imam Nawawi rahimahullah sering beliau mengatakan di dalam permasalahan ini, dalam madhab kami ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya, dan ternyata terkadang Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak mengambil satupun dari pendapat Syafi'iyah. Dari 4 pendapat dari madhab Syafi'i, satupun tidak diambil oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad. Atau pendapat ini yang benar adalah pendapatnya Al-Imam Malik. Kemudian beliau membawa dalil. Dalilnya begini, 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 begini. Dan itu tidaklah mengeluarkan Al-Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah. Jelas ya? Dan yang kedua, Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang tentunya dari sisi zaman, itu sangat jauh dengan Al-Imam Bukhari. Dari sisi keilmuan, Al-Imam Nawawi sangat jauh dibandingkan dengan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dari si guru-guru yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i Bukhari, itu jauh lebih hebat dibandingkan guru-guru yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, Nawawi saja tidak dianggap sebagai seorang ulama yang muqallid kepada madhab Syafi'iyah, bagaimana lagi kepada Imam Bukhari rahimahullah. Jelas ya? Saya tekankan kembali, kalau seandainya Al-Imam Syafi'i seorang ulama Syafi'iyah, bukan berarti Imam Syafi'i itu muqallid kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, "Madza ajabtum?" Apa yang telah kalian sambut dari seruan para mursalin, dari seruan para rasul? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya kepada kita, "Apa yang kalian sambut dari fulan, dari Allah, dari mazhab fulan, dari madhab fulan?" Tetapi Allah akan bertanya kepada kita, apa yang telah kalian sambut dari seruannya para nabi dan para rasul. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa difaham ya? Jelas ayo oleh khair.